warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tanteretan hadirin, utamaipun ulama, masyaih, habaib, para guru ngaji, para sepuh, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula amun jati. Moga-moga berdena pengajian penika dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah dan khol moga-moga raja punya manfaatah berkatana ben Allah Subhanahu wa taala. Bila orang mukmin bila ngeding cari tanah Kanjeng Nabi, mirengaki cerita na Kanjeng Nabi, cerita na para nabi-nabi, cerita na para wali-wali, cerita na orang-orang sesoleh. Ini kata pada mengidingaki cerita lain. Mirengaki cerita na Kanjeng Nabi, cepada eki ben mirengaki cerita-cerita lain. Mirengaki sejarah na Kanjeng Nabi, para nabi-nabi, para salehin, cepada eki ben ngidingaki cerita-cerita lain. Karena mereka warna keneka siapa dia berengah abek ke pangeran, siapa dia berengah abek sampai ke akhirat, siapa dia berengah abek ngabula dek Allah, siapa dia berengah abek ngabti dek Allah, siapa dia berengah abek ngabule dek Allah, sepada dia berngaabe apangiran dek Allah, ngabule dek Allah berngaabe. Maka cepada ki bengidingaki cerita-cerita lain. Makana idlum sholat, orang ketika ngadep dek Allah,
Athena ngaku-ngaki kebesaran Allah. Athena menghormat. Athena amuljeki. Athena ngaku-ngaki kebesaran Allah. Ngaku-ngaki kebesaran Allah. Ketika ngadu ke Allah, ngikenika Athena ngadep dek ka Allah, Allahu Akbar. Ate ipaoning, ate ipangurmat, ate ipamuljeki, ipangagungaki kebesaran Allah. Karena beda orang tahu jelaskan Allah si agungai kabinikah maha besar, tapi Athena tak mengagungkan. Tahu cik Allah maha besar, tapi Athena tak menghormat, tak memuliakan, tak mengagungkan. Nengkenikah benda Fatihah. Si isina Fatihah nyebut ismudzat, juga nyebut sifat-sifat tak. Nyebut asma-asma'na af'ala Allah. Ini kan sebut berenga'abe para nabi-nabi siratal ladina an'amta alaihim. Silakan berenga'abe idilim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berengah abek ke pengiran. Pemukana abek ke pengiran. Panutana abek ngabula ke pengiran. Sampai pernyoonan bimbing abdina. Hibe'eki abdina. Paring hidayah abdina. Bimbing abdina, kibagi abdina, beka siratul mustaqim, siratul ladina an'amta alaihim. Supaya abak pada jelena an'amta alaihim, jelena kanjing nabi, jelena para nabi, jelena para siddiqin, orang sebener ongguan ke pangeran. Siddiqin, orang yang sebener ongkuan ke pangeran. Dan orang yang bener yang tak ongkuan. Ada orang yang kuat tapi tak bener. Sadiqin, siddiqin. Orang yang sejujur, orang yang sebener, orang yang seongkuan ke pangeran. Lahir batin ongkuan ke pangeran. Contoh besar termasuk Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wa sallam. Kini salah satu contoh besar orang yang seongguan ke pangeran. Banyak nabi-nabi juga Siddiq, Siddiqah. Berengam ke pangeran. Makanya ngidingaki cerita-cerita nah para soleh, para solehin, para nabi-nabi, kanjeng Nabi Muhammad. Cepada eki ben maca ben mirengaki cerita-cerita lain. Walana kenika tetia berengah abe ke pangeran. Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj bereng menjadi malaikat Jibril, bereng malaikat Mikail. Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj, waktu Mi'raj, Isra Mi'raj, kanjeng Nabi ketemu ke para nabi-nabi. Langit kaping seto, langit kaping dua, bereng ke pangeran, langit kaping telo, kaping empat,
kaping lima, kaping enam, kaping itu nabi nabi. Burung malaikat, malaikat, mereka Jibril, Mikail, para nabi nabi bareng ke pengiran. Tuning-tuning ya. Allah ala Muhammad. Jadi terkait dalam sholat ketika ngadep ke pangeran, bada assalamualaikum ayuhan nabiyu. Waktu bada itu mau jelas. Karena abad nikah ya jari makrifah, ya jari hakikat, ya jari tarekat, jeng rinci na, ya jari syariat. Jalan na Kanjeng Nabi Muhammad. Makrifah, makrifah na Kanjeng Nabi. Kelompok na Kanjeng Nabi. Ngabula, ngabula jalan na Kanjeng Nabi. Karena reng makrifah nikah, beda makrifana iblis, beda makrifana Kanjeng Nabi, para nabi. Iblis juga makrifah. Napa ngalah aja lur resi para nabi, napa ngalah aja lur resi iblis pada makrifah nikah. Makanya kita mulai pondasi pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Makrifana tentang la ilaha illallah jalur Kanjeng Nabi, ngabulana hubungan dekat Allah jalur Kanjeng Nabi, beni jalur saya makrifana iblis. Enggak pada makrifana. Orang makrifah sekamu. Pada pinteran ni kan pada alim mah kelompok ni kan pada pinter pada alim kita pakun nur ajalul saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengkana pondasi na iftamen, mengkana iman dak ke Allah, iman dak malaikat, iman dak ke kitab Allah, diberi kitab abang, diberi pantuman Al-Qur'an, diberi kitab, diberi pantuman Ibri Al-Quran. Sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Paling raja, paling si sangat besar. Boleh tantretan ibadat di pengikut ke Kanjeng Nabi. Mantap tambah fokus, tambah sempurna, tambah seken, tambah ungguan tak lepas dari Allah, tak lepas dari Kanjeng Nabi. Jadi ada mengenal Allah, ngabula dak ke Allah, ngabdi dak ke Allah. Jalur resi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka tingkat-tingkat. Atingkat tingkat. Di sekelas bawah. Bede sekelas terus sampai kelas menengah, bede kelas atas, kelas puncak, atingkat-tingkat. Umat Kanjeng Nabi ini ka tingkat-tingkat. Pokok saya tak lepas. Sana jen abek ni ke tingkatan kelas bawah. Tapi saya tak lepas. Walaupun abek ni ke tingkatan lah. Tingkatan saya kelas paling rendah. Tapi saya pakun tak peka. Pakun berada ijilin na Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nika
ke pengiran pun ke pengiran. Mun e bumi kita nikah abun 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 neng e bumi nikah cemas kebun. Nah, mungkin tahun hijrona kanjeng Nabi. Iwan ke pengiran kudu genah berenah. Orang soleh nak pidapir kok. Mun odik ni itunya ni kan itunya ni kecemak cemak. Jadi Nabi hijrah, ketika hijrah dak ke Madinah, berangkat dari dalam dak ke Jabal Sur luare, dari Jabal Sur hari Senin berangkat kanjeng Nabi ben Sayyidina Abu Bakar. Bede budak boleh sing putih ni kah? Bede budak nak Amir bin Fuhairah, bede Abdullah bin Uraikib, nikah penunjuk jalan, nikah benerin Islam, penunjuk jalan. Dia wani benerin Islam, penunjuk jalan dari Mekah kah Madinah. Penunjuk jalan nikah hubungan baik. Jadi kanjeng Nabi hubungan baik penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah nikah Abdullah bin Uraikib nikah benar Islam. Ini penunjuk jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengitunya odik pakun hubungan bagus pada nalemele kasera. Kalau Islam meleh, kalau benerin Islam meleh, hubungan jual beli, hubungan bagus. Tak oleh cowo-cowo, walaupun kalau benerin Islam tak oleh cowo-cowo, tak oleh nipu, pakun tak oleh menghina, tak oleh mencaci, pakun tak oleh. Walaupun ini kalau benerin orang, abah tak oleh menghina, tak oleh mencaci. Tak boleh merendahkan, pakun menghormati pakun. Mangkana kanjeng Nabi saanda pak dek ke Madinah, malah di pak ke Madinah, kanjeng Nabi ngopo sahabat, aku perjanjian. Mangkana boleh piagam Madinah. Orang Islam Israel di Madinah ni kenika, maka orang Yahudi orang sebelum Islam kutu norok abelah. Sebaliknya orang mun orang Yahudi kini saya beri Madinah serak bagi Islam wajib abela. Mereka hubungan itunya. Tentu alam wah. Dan karena kanjeng Nabi sampai wafat tak kanjeng Nabi, risai kanjeng Nabi, tameng mereka kanjeng Nabi sampai wafat. Epa kedih, berdengi kedih dek orang Yahudi. Tapi perang tu, ini kemperan hubungan baik. Jadi berde, muka pangeran belok moni, moni tunya, saling milah. Sallallahu alaihi wasallam. Berde kenangan. Sallallahu alaihi wasallam. Anapa abek makotu amul jeki manusia sederja? Pangeran amul jeki wakot karuna bani Adam. Engkau amul jeki poto-poto Adam. Mun Allah amul jeki, maka abek kotu amul jeki. Ini kenyamanan. Ini kenyamanan. Saudara sesama manusia. Bede saudara sebangsa dan setanah air. Enggak gelap perjanjian ini Hudaybiyah kalah mun orang Islam misalnya anu serang Indonesia kudu abela setuju. Ada perang yang belum tuh Islam norok morangi kia norok abela guys orang bener Islam bersama Madinah. Oh bude perjanjian Hudaybiyah. Piagam Madinah, piagam
Medina. Kau piagam Medina. Pas ni kini kan boleh piagam Hudaybiyah, boleh perjanjian Hudaybiyah, boleh piagam Hudaybiyah. Mangkana Pancasila ini kebaik neng Indonesia, Pancasila itu kebaik neng Indonesia, karena akacak dek kapiagam Madinah ben perjanjian Hudaybiyah lahir ini Pancasila. Yang ulama sih kebaik ini. Wala Muhammad. Karena ada Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beda adil, tapi adilnya adab itu. Beni adil malah beda adil, adil ber adab. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Adilnya kutu ihsan. Adilnya kutu beradab, bertata krama. Beni adil malah ganding kemanusiaan yang adil. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sallallahu ala Muhammad. Dari persatuan Indonesia. Ini mirip-mirip perjanjian dengan piagam Medina. Begini. Wacung lah banyak nih persatuan. Allah. Termasuk Kanjeng Nabi hijrah ampun ben orang nikah saling dua. Hubungan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Mun kapangiran gelok kon sampe ati wong iki pangeran kok burung apa duit mah malaikat Jibril Kanjeng Nabi malaikat Mikail gitu para nabi nabi oh kon mun kapangiran menitunya saling menghormat sallallahu alaihi Muhammad mantep tambah boleh kan tretan atam boleh tambah pengetahuan tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah hidayah taufik. Sallallahu alaihi Muhammad. Beda saudara nikah seagama. Jadi beda saudara sesama manusia, makanya beda ukhuwah basyariah, beda ukhuwah Bada ukhwa wa qaniya sebangsa dan setanah air. Bada ukhwa islah pada muslim. Ini yang mengkana pada islam. Tanya akhir-akhir apa kabur. Merobuka wa man nabiuka wa imamuka wa kiblatuka sampai wa ma dinuka wa ma ikhwanuka. Sama tarikan nabana. Al-islam, muslim, mu'min, tarikan kau. Apa kabur tanya akhir. Sama tarikan nabana. Wama ikhwanuka, wama ikhwanuka, siapa tarikan nabaknya? Al-mu'minun wal-muslimun tarikan kaulah sekerja. Ya Allah, kau pulanya akhir. Sallallahu alaihi wa sallam. Semoga manfaat. Anak-anak ini, bayi Islam atau benih Islam? Benih, ini bayi. Atau syahadat kita? Emul jauhki na wantan bayi. Elatini na wantan. Bayi. Beneran Islam ya. Kita tahu syahadat. Emul jauhki na wantan. Emul jauhki. Sampai kan sampai. Amul jauhki. Sampai orang kita yajar ini. Kan menghormat deka alam si beda ini kan. Karena fil alamina. Bila alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahi rabbil. Alam ni kapi. Manusia hewan kapi ni. Kapunggaan ni kapi. Magana. Kabunggaan cek kau kempang-kempang napa yarek mun tadak parlona. Mayarek. Ibu kimbi oleh pun. Mae poker. Ika kajua oleh pun. Poker tak jelas. Tadi kepentingan apa?
Anjalan ini jalan apa loncak itu buka daun-daun ni ya, buat gempeng-gempeng. Ini tak jelasnya. Di mundi kepentingan. Mak rabes-rabes ini kah? Malah rapi oleh wan. Di kapal rumah. Mak rabes-rabes. Takut ikan nengi anu ibu berumpul. Takut ikan nengi olar. Takut ikan nengi api oleh wan. Tidak ada kapal luar. Apa itu bu? Apa itu bu? Ini kan ben serombennya mana? Timun orang ini kan bagus sampai ke alam hubungannya bagus. Nah boleh si kapolong ben abe? Si kapolong ben abe? Kanjeng Nabi ini kelas, kelas sebenarnya mana? Apa nya mana? Murid. Apa nya mana? Rayan. Nyaman terus nyaman. Soraya bodo nyaman. Nyaman kopi. Pedang nah bodo nyaman. Tongkat bodo nyaman. Ontana nyaman. Termasuk CTT ini hijrah dari Mekah ke Madinah nyaman ontana koswa. Bodo nyaman nyaman. Akrab ben alam. Lebon orang yang kui kalampi, mari yang kalampi, mari yang kui kalampi, mari yang kui, ibu kaya pada pak, ini sabuk. Benih pas mari yang, ini sabuk nak kual nak kete. Kini kau mengu. Ibu mari pada yang kui kete, ibu kaya sabuk. Pakai lep, ini sabuk ke tempat saya sasaan. Pun ni pasai kebu-kebu, kini. Benda pas nampak samurun benda je gencar ni kan. Benda hubungan, benda alam, tak benda serong, benda kalam. Sallallahu ala Muhammad. Karena kanjeng Nabi hijrah dari Mekah, kemangkin hijrah kanjeng Nabi berapa tahun? Nampak 1,445 tahun kan semakin hijrah nak kanjeng Nabi 1,445 tahun hijrah nak kanjeng Nabi mungkin. Nah berumben apa kemerdekaan ni? Mungkin merdeka Indonesia kan semakin tahun semakin dari tahun 1945 kan semakin petong polo belum tahun. Sekaligus ngingai kemerdekaan Indonesia. Kenapa ngingai kemerdekaan ini? Mane syukur dekat Allah. Syukur Indonesia ini yang pertika. Makanan dengan rahmat Allah. Dengan berkat rahmat Allah. Indonesia pertika. Ngingai kemerdekaan. Mane syukur dekat Allah. Ini gratis nih kan merdeka ini. Banyak korbanannya apa pun kira-kira. Ligus ngingai para pejuang-pejuang. Orang-orang sindik jasa. Kita tak boleh lupa dari orang sindik jasa. Apa, embu. Saya murok-murok. Saya berjuang-berjuang. Saya dakwah. Orang sindik jasa. Jangan lupa para pejuang-pejuang. Apa, embu. Sing latini abek, sing rabet abek. Para ruhuru, sing malai abek, asol sing ajari abek, asolat audu pun sepadana. Dukun pejuang-pejuang, saya ikut aja ke kemerdekaan Indonesia. Cukupan ini orang dijasa. Orang ngurban lagi pikiran, ngurban lagi nyabena. Tapi bejar nambah, tapi bejar. Ada bejaran lah. Ibu itu korban laki abu dan murid kak ini langkui kemerdekaan ini sih cukup pak orang sendi jasa orang yang tak lupa orang di jasa yang kawin Allah tak apa buduh Allah karing tua orang tua di jasa hormat karing tua bekti karing tua bagus tak kira apa buduh cukup pak orang sendi jasa. Tak ada wudhu,
malam yuskurinna salam yuskurillah. Orang yang tak tahu berterima kasih dek orang yang dijasa, tak tahu celana syukur dek Allah. Jerupah kau dengan orang yang dijasa. Padahal Allah mengampuni dengan kelihatan. Karena Allah memerdika lewat beliau-beliau. Allah hadiri apa? Lewat kanjing Nabi. Lewat ulama, lewat awliya-awliya. Allah mataran apa? Nah itunya nikah, hebat lebat empat ben, embu. Cerupa kau orang-orang yang sendi jasa. Mengguna Allah kau kapi dia. Jadi saya mahu beda Allah, saya mahu di Allah, tak empat embu, kapi Allah, kapi ni kau Allah kapi. Cuma nikah pun aturan Allah. Terima kasih dekah sebab-sebab. Karena saya agak sebab juga Gusti Allah. Cuma mata agak banyak malaikat pangeran. Jauh malaikat beda, pangeran siapa beda? Daya, kemampuan, pangeran siapa yang beda ini? Makanya, beda kekuasa, beda hikmah. Moga-moga manfaat. Moga-moga barakah. Beda hikmah. Jangan lupa ada orang-orang yang dijasa. Mengganda orang tua dua, Anis Kurli, wali-wali. Asyukura benda kasih kok ben terima kasih ada kareng Tuhan buat terima kasih sampai kanjing Nabi pun berdengan kaya aing pun bisa konek yang pasang kaya aing kanjing Nabi berterima kasih ya. Dan orang yang kaya aing kesokohan kenapa jazakallah khair muka Allah beli selesai lebih bagus ini aku nurusan dengan kaya aing. Jadi sakoni orang saya syukur neka. Wakoli lumi ini bah dia syukur. Orang saya tahu berterima kasih. Ah, moga moga kau dalam peretan selalu berdaya hidayah taufik Allah. Moga moga selalu berdaya hidayah taufik Allah. Tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi Muhammad. Tambah engis tuaki katuntunan Allah, tuntunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estoda ka Allah ngistuaki katuntunan Allah. Estoda ka Allah ngistuaki katuntunan Allah. Estoda ka Allah ngistuaki dak utusan Allah. Estoda ka Allah ngistuaki dak ajarna Allah. Kanika. Makke nika tentang hijrona kanjing Nabi sekaligus khol aulia-aulia ulama salehin ya. Ingat orang-orang yang sindik jasa ulama-ulama benda para wali-wali tak tekumik tak pidato, tak ngurup tapi tugasnya benda awliya tugasnya nyetir umat tugasnya nyetir setir ngeces umat ngeces. Supaya atena gempang narima tuntunan Allah. Supaya aten gempang narima tuntunan Allah, alaksanaki tuntunan Allah sebab tabur kanjeng Nabi Muhammad. Supaya aten audit dengan pangeran. Tugas nyeterek, berus nyeterek macam-macam, berusia doa tak buambu, berusia sujud tak buambu, berusia lakar nyeterek, selakar sesuai kalau ben tugas masing-masing, cara masing-masing siapun. Epare ngaki ben Allah Subhanahu wa taala. Tare sinana kumi, beres tugas semorok, beres tugas sanega dakwah, beres tugas berjuang, beres tugas sajaga negara orang Islam nika, beres tugas nyetir. Nyetir. Aulia aulia na Allah. Mangkan je ben serombol ka manusa, tapi temu ni. Boleh situ gosanya terak kasudasa, boleh situ gosanya murok, boleh situ berjuang, boleh situ gosanya aja gana ke daerah nama boleh. Sallallahu alaihi wasallam. Pokok cek ngintek ngaki, pokok cek arim yaki, pokok boleh tantretan cek mungkor pokok nak ke beliau-beliau. InsyaAllah benih kuna bertibik sampai nak foto insyaAllah pamul jawab Allah. Cek mungkor ke beliau-beliau, cek mungkor. Cek ming, cek mungkor, cek mungkor.
Antara selamat tak sampai 60 lebih. Bade jelena Allah, jelena Kanjeng Nabi. Gabungan lah orang-orang sesoleh. Antara tambah estoh, kul tantretan. Antara paling akhir dengan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli salatan kamilatan salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadu wa tanfariju bihim turabu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.